Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, balik lagi di channel Perpor bersama aku, Sahlan. Nah, so guys, jadi apa kabar semua hari ini? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan bagi kalian sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya sudah menonton dan mengklik video-video aku. Dan ya, jadi brother, di video kali ini kita akan coba react lagi dari beberapa permintaan subscriber Sahlan gitu ya. Jadi di DM Instagram Sahlan itu udah berjejer gitu kan, udah macam tangga gitu kan. Setelah Sahlan hitung sekitar 15 video itu ada, mereka meminta aku react tentang video itu gitu. Jadi ya harap bersabar, satu persatu akan kita react gitu ya. Nah, jadi di video kali ini brother, kita akan coba react lagi. Ini dia langsung kirim link di DM Instagram aku, jadi aku langsung coba buka. Ini yang berjudul Vlog Bebas. Oh ya, ini channelnya ya, channel dari Vlog Bebas. Dan setelah kita baca di dalam deskripsinya, salam guys, jumpa lagi di video Vlog Bebas. Kali ini saya akan up video suasana di perkampungan di Malaysia ya guys. Oke, jadi yang berjudul suasana perkampungan di Malaysia. Oh, jadi ini iya. Jadi aku paham, dia seakan menunjukkan bagaimana perkampungan gitu ya. Bukan kota ya, perkampungan. Bagaimana perkampungan, suasana perkampungan di negara Malaysia gitu. Iya, aku paham. Oke, jadi sebelum kita react videonya, jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi gitu ya. Jadi seperti biasa, kita hitung mundur 3, 2, 1, mulai. Boom. Seperti apa sih videonya gitu ya. Gua juga yang merasa penasaran gitu. Jumpa lagi di Vlog Bebas. Oke, pada kesempatan video ini saya Vlog Bebas jalan-jalan suasana perkampungan di Malaysia. Sebagus rumah, mikir nombor kerjaan, mikir nombor dunia uang. So, saya refreshing lah sore-sore, jalan sore-sore di sekitar perkampungan. Oke, di sekitar perkampungan kawasan Selangor ya kalau nggak salah. Suara abang ini kecil banget coy, serius. Suasananya agak sepi guys. Oh, jadi ini udah perkampungannya nih ya? Oh iya, ini perkampungannya. Oh iya, betul. Tunggu geng. Nah, jadi di sini, sampai di sini aku baru paham ini adalah perkampungan negara Malaysia gitu ya. Jadi ini di mana katanya tadi? Di Sarawak ya kalau nggak salah dia tadi. Karena suara abang ini kecil banget coy, serius. Itu hampir di setiap rumah, hampir di setiap perumahan itu ada mobil gitu ya. Jadi aku iya terus terang aku baru sadar di setiap rumah itu ada mobil gitu ya. Dan di setiap jarak 5 meter ya kalau nggak salah, ini penilaian gua pribadi, jarak 5 meter ke depan gitu ada tong sampah gitu ya. Gila, ini rapi banget coy, ini rapi banget brother, gila. Ini aku nggak yakin sih ini kalau ini gimana ya, kalau ini perkampungan gitu ya. Karena masa iya perkampungan seperti ini gitu kan, ya bisa dikatakan lah seperti dusun gitu kan, gimana ya, perumahan gitu kan. Kalau perumahan itu kan memang rapi gitu ya, bagi rumah susun gitu ya. Ini kalau memang benar perkampungan, ini mewah banget coy, serius. Ini mewah banget brother. Gila, semakin aku jauh, semakin aku kesini, aku semakin merasakan bagaimana rasanya jika tinggal di daerah negara Malaysia gitu. Ya semoga saja nanti mudah rezeki dan ya bisa berlibur ke negara Malaysia gitu. Ya terus terang sih aku pengen menghirup bagaimana udara dan bagaimana keadaan negara Malaysia gitu geng. Berapa sih kira-kira biaya sampai ke sana gitu ya. Oke, lanjut lagi. Itu kan ada tong sampah. Oh iya, jarak 15 meter sih. Ah, ini tong sampah. Oh enggak, jarak 5 meter geng. Itu ada mobil lagi. Ini tong sampah lagi. Oh, ini masuk perkampungan kecil nih kayaknya. Perkampungan tapi kok elit gitu ya. Tuh, bisa lihat nggak tuh?
mobil semua gitu. Tuh mobil semua, kereta nggak ada geng. Kereta nggak ada brother, kereta nggak ada. Kedai yang baru siap, belum ada yang menghuni. Oh, semuanya mobil guys. Ah mobil. Semuanya mobil di depan rumah, jarang ada motornya guys katanya. Coba. No, mobil semua no. Aku nggak yakin sih kalau ini perkampungan, cuy. Gini loh, brother. Kalau ini memang perkampungan, wow, surga amat gitu ya, surga amat bagi gua gitu. Ini jam 6 sore. Tadi kap nawar tarik. Tuh. Dari ujung jalan, dari awal beliau ini jalan ya, blok bebas ini jalan, sampai saat di detik ini gua nggak ada melihat kereta gitu ya. Serius loh. Tuh ah, mobil semua tuh. Ah, saat wow. Rumahnya rendah-rendah ya. Iya, rumahnya rendah-rendah. Ini menurut aku elit banget gitu ya. Setiap rumah pasti ada mobilnya katanya. Ah, kalau ini perkampungan gimana ya? Oh, satu rumah tuh, satu rumah empat mobil, brother, satu rumah empat mobil, brother. Gimana ya, di sana harga mobil lebih murah daripada kereta atau gimana ya? Sampai empat satu rumah, geng. Sampah pun tak ada gitu ya. Aku nggak bisa komentar apa-apa lagi lah. Aku masih serasa nggak yakin kalau ini di perkampungan gitu loh, serius. Baru ini kali pertama aku melihat ini adalah kampungan gitu. Ya sebersih ini gitu ya. Ih, cantiknya. Dipakai nyangkut-nyangkut guys ya. Oh, ini ada bulatan mobil apa nih? Pusing kanan. Kalau di Indonesia mesti ramai anak-anak pada nongkrong, iya ya. Oke, jadi iya, udah selesai. Jadi di terakhir tadi kalau ada tugu gitu pasti anak-anak pemuda gitu kan nongkrong-nongkrong gitu ya. Tapi di negara Malaysia gue lihat enggak ada gitu, begitu sunyi gitu ya. Dan ya terus terang aku baru pertama kali melihat. Masa sih iya perkampungan? Jika memang ini perkampungan, jadi ini menurut aku begitu mewah, sangat-sangat mewah gitu ya. Karena di setiap jalan itu besar ya. Bisa dikatakan kalau lori jalan pun itu lewat gitu ya. Yang namanya perkampungan, ya menurut aku pribadi sih mana ada yang sebersih itu gitu. Ya kalau memang di sana ada perkampungan sebersih ini,
Wow, ini surga ya, surga, surga menghirup dunia gitu ya. Ya, yang namanya manusia juga kan pasti mempunyai penilaian pendapat pribadi gitu ya. Jadi kalau ini gua menilai ya, kalau gua bisa menilai, kalau aku pribadi bisa menilai, jika memang ini perkampungan seperti ini gitu kan. Ini mewah banget menurut aku gitu loh. Ini adalah surga menghirup udara gitu, geng. Karena ya sejauh ini aku belum ada melihat perkampungan yang sebersih ini gitu loh ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video reaction ini. Jadi aku enggak bisa komentar tentang apa-apa lagi. Jika lo memang ini benar-benar perkampungan di Sarawak ya, Malaysia, aku enggak bisa ngebayangin kalau aku tinggal di sana gimana gitu ya. Dan aku sempat melihat dari ujung ya, dari awal dia membuat video sampai akhir itu durasinya sekitar 10 menit, geng ya. Sekitar 10 menit aku enggak ada ngelihat sebuah kereta gitu. Yang hanya gua lihat, yang hanya aku lihat gitu kan. Yang hanya aku lihat tuh mobil gitu. Satu rumah bahkan ada 4, 5, bahkan 3, 2 mobil gitu loh. Enggak ada kereta, kereta enggak ada gitu. Jadi secara logika timbulnya sebuah pemikiran aku gitu. Kenapa? Kenapa di setiap rumah itu ada mobil gitu? Kenapa tidak kereta gitu? Ya, kenapa tidak kereta gitu? Apakah harga mobil di sana lebih murah dibanding kereta gitu? Silakan brother-brotherku komentar di bawah bagaimana kenyataannya. Apakah harga mobil di sana lebih murah, lebih rendah harganya atau lebih kecil angka duitnya gitu daripada kereta gitu. So, jadi saya salah ada garis ini untuk mengundurkan diri, beri kau salam, minta maaf. Jadi salah nggak bisa komentar lagi tentang video ini. Jadi ini menurut aku surga gitu ya, surga untuk memanjakan ya dan menghirup suasana yang indah gitu. Ya nggak kebayang kalau aku tinggal di posisi ya tersebut ya. So, jadi saya salah agar sini untuk mengundurkan diri lebih dan kurang salam minta maaf. Jadi bagi kalian baru singgah channel ini, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke media-media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui gitu ya. Ini ya berita-berita unik juga kan. Jadi ya jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di bawah. Jadi di sana kita bisa tukar pikiran dan saling mengenali satu sama lain lebih dekat gitu. Ya, saya Sahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.